guys, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku, Elia Rosa. Jadi di video kali ini aku akan buat konten tentang video tutorial ya guys, yaitu cara scan dokumen seperti foto, ijazah, dan lain-lain di HP Android. Dan di sini saya juga nanti mengajarkan bagaimana cara mengubah file yang kita scan tadi ke dalam bentuk PDF. Oke guys, sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa tekan like dan subscribe dulu ya guys. Oke guys, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita harus download aplikasi Cam Scanner dulu ya guys di Google Play Store. Di sini kita ketikkan aja Cam Scanner. Nah, kita pilih yang ini ya guys. Nah, kebetulan di sini saya udah download aplikasinya ya guys. Jadi di sini saya langsung buka aja. Nah, tampilannya seperti ini ya guys. Jadi sekarang kita persiapkan ijazah yang ingin kita foto ataupun ijazah yang ingin kita scan. Oke, langsung saja kita tekan yang ada tanda kamera ya guys, yang di bawah kanan. Oke guys, langsung saja kita fotokan. Tapi di sini kita juga bisa menghidupkan lampu flashnya ya guys. Kita tekan yang ini. Terus kita buat flash on. Kita atur dia kalau udah rata. Langsung saja kita fotokan. Nah, dia langsung mengikuti ukuran dari kertasnya ya guys. Nah, di sini gambar yang kita scan tadi tampak jelas ya guys. Jadi langsung saja kalau sudah jelas kayak gini, langsung saja kita tekan tanda centang ini. Nah, di sini kita bisa langsung ubah filenya ke dalam bentuk PDF ya guys. Jadi langsung saja kita tekan yang tanda bagikan ini. Pilih share PDF. Di sini aku akan coba kirim ke email ya guys. Di sini aku coba kirim ke emailku sendiri ya guys. Oke, langsung aja kirim. Oke guys, sekian videonya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe ya guys. Bye bye.